kita kena usaha memasukkan diri kita dalam jalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita kepada kebaikan. Imam Abdul Al-Haddad sebut dalam kitab Risalah, dalam kitab satu kitab tasawuf dia yang terkenal, Al-Nasaihah Diniyah, dia kata biasanya orang yang berhati-hati ni dia akan dapat balasan yang sa'adah, sa'id, dia akan kesudahan-kesudahan yang bahagia. Biasanya orang yang tak berhati-hati ni, tak kira halal haram, tak kira semayang atau tak semayang ni, biasanya dia akan dapat balasan yang buruk, kerana dia sendiri tak usaha untuk menarik diri dia daripada berada terus-menerus berada dalam jalan keburukan kepada jalan kebaikan. Kebiasaan ghalibnya begitu. Jadi kita sendiri kenai diri kita ni bahagia tak bahagia, tengok kita hidup lagu mana. Kita nak kenai nilai kita isi Allah, kita lihat nilai Allah si kita. Kita nak kenai bila Allah ingat kat kita, kita kena kenai bila kita ingat pada Allah. Kerana Allah janji sendiri, fadkuruni adkurkum, kalau kamu ingat ke aku, aku ingat kepada kamu. Maksudnya kalau kita lupa, maka Allah lupa kita. Falamma nasullaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah, Allah lupa kepada mereka. Dan ulama kata satu saja jalan dapat kebahagiaan ialah berpegang dengan agama. Man arada as-sa'adata falyakun mutadayyinan, siapa yang ingin kebahagiaan dia mesti cari agama, kenai agama, hayati agama, pegang agama dan tegakkan agama pada diri dan masyarakat. Wallahu a'lam.